silakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Demikian pula untuk tamu undangan yang lainnya. Mohon maaf karena keterbatasan kondisi kami menyediakan, maka tempat duduk yang digunakan silakan senyaman mungkin untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Senantiasa untuk tetap menjaga kondisi kita dengan protokol kesehatan sebaik mungkin. Kepada para panitia, mohon bantuannya untuk pengkondisian ya para tamu undangan yang hadir, baik yang menyusul kemudian atau pemirsa. Kepada seluruh tamu undangan yang mungkin sudah hadir, terkhusus para pihak yang mungkin akan berada di bagian depan, di sisi depan pelantikan ini, kami mohonkan untuk kesediaannya hadir pada lokasi yang kita sediakan. Para ibu-ibu juga demikian, dipersilakan mengisi tempat duduk yang di depan terlebih dahulu saja, yang masih kosong di bagian depan, biar tidak terlihat kosong di bagian depan, tapi penuh di belakang. Diisi aja, maju ke depan dulu. Ya, di area yang sama, para ibu-ibu sekalian, silakan di bagian depan. Baik, terima kasih. Baik, para bapak ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah saat ini kita akan lanjutkan atau kita mulai rangkaian acara pelantikan pengurus RT dan RW di lingkungan RW 14 Kelurahan Bapangsari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung untuk periode jabatan masa tahun 2021 sampai dengan 2024. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bapangsari, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Edi Susanto, SOS MM, beserta jajarannya. Kemudian para tamu undangan yang berbahagia, seluruh para pengurus RW 14 dan pengurus RT dari RT 01 sampai dengan RT 06 yang akan dilantik, para tamu undangan keseluruhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, marilah bersama kita awali kegiatan pelantikan ini dengan terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utamanya, marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini 17 Desember 2021 kita semua dapat hadir di lingkungan RW 14 Bapangsari dalam rangka pelantikan pengurus RT dan RW di lingkungan RW 14 Bapangsari, yang semoga kehadiran kita semua, aktivitas kita semua yang telah diawali dengan basmalah ini menjadi lancar adanya, senantiasa dilindungi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku pemandu acara untuk menyampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ketua DKM Nurul Hidayah RW 14 Ustaz Fendi. Berikutnya langsung kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya memasuki acara laporan Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW di lingkungan RW 14.
Kemudian pembacaan surat keputusan Lurah Babakan Sari tentang pengurus RT RW 14 periode 2021-2024 oleh Kasih Pemerintahan Kelurahan Babakan Sari. Kemudian pelantikan pengurus RT 01 sampai dengan RT 06 dan RW 14 Babakan Sari periode 2021-2024 oleh Lurah Babakan Sari. Kemudian sambutan Ketua RW 14 terpilih, sambutan perwakilan tokoh masyarakat RW 14, kemudian sambutan Lurah Babakan Sari, dan diakhiri dengan doa penutup serta ramah tamah. Mungkin itulah rangkaian acara yang akan bersama kita ikuti di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini dapat berlangsung sebaik-baiknya, insyaallah. Oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, marilah bersama kemudian mengawali pertemuan dan kegiatan kita ini, sama-sama kita simak terlebih dahulu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Hainuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul 'Adzim.
akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepadanya seluruh hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertia mohon untuk memandu. Selanjutnya kami sampaikan laporan Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW di Lumbung 14 Kota Kansai yang akan langsung kami sampaikan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Babakan Kansari, Ibu Tasi Pemerintahan Kelurahan Babakan Kansari, seluruh tamu undangan yang berbahagia, dan tentunya para pengurus RT dan RW di lingkungan RW 14 yang saat ini akan dilantik, beserta segenap para hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa amanah selaku panitia pemilihan telah kami terima dari kelurahan untuk dilaksanakan di lingkungan RW 14. Alhamdulillah, panitia dapat melaksanakan rangkaian pemilihan dari mulai RT 01 sampai dengan RT 06 selama bulan Oktober. Jadi kami laksanakan mulai tanggal 3 Oktober, tanggal 10 Oktober, tanggal 17 Oktober, tanggal 23 Oktober, tanggal 24 Oktober, kemudian terakhir sekali pelaksanaan perhitungan suara pemilihan Ketua RW 14 yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Alhamdulillah, secara umum partisipasi masyarakat perlu kami sampaikan untuk RT 01 dari DPT yang ada 114 kepala keluarga hadir, 79 keluarga atau setara dengan 69,3% pemilih yang hadir. RT 02 86 DPT yang hadir 66 atau setara dengan 76,74%. RT 3 93 DPT yang hadir 674
setara dengan 79,57%. RT 4 81 DPT-nya yang hadir 61 atau setara dengan 75,31%. RT 05 118 DPT kemudian hadir 70 atau setara dengan 59,32%. RT 06 124 DPT hadir 55 atau setara dengan 44,35%. Total keseluruhan dari lingkungan RW 14 ini ada 616 DPT pemilih, kemudian yang hadir pada saat pemilihan totalnya 405 atau setara dengan 65,75%. Selanjutnya, maka setelah dilaksanakan pemilihan tersebut, ditetapkanlah bahwa rangkaian pemilihan itu telah menghasilkan pengurus-pengurus yang akan pada saat ini dilantik. Insya Allah nanti akan dibacakan langsung SK penunjukannya oleh Kasih Pemerintahan Kelurahan Babakan Sari. Yang tentunya kami selaku panitia pemilihan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat. Insya Allah panitia sepenuhnya berupaya agar rangkaian pemilihan itu berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pemilihan keterpilihan ini bahagian dari upaya kita untuk memaksimalkan kepengurusan yang lebih baik. Saya kira mungkin itu yang perlu disampaikan dalam laporan secara singkat ini. Selebihnya kami mohonkan kesediaan Bapak Lurah untuk berkenan pada kesempatan hari ini untuk melantik para pengurus. Tapi sebelum itu, mohon maaf mungkin dengan cuaca yang ada kepada para pihak yang mungkin kalau sekiranya kondisi tidak memungkinkan di luar, bisa mengkondisikan diri untuk amannya rangkaian kegiatan ini. Terima kasih, demikian yang dapat sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas seluruh partisipasi yang ada, berkenannya Pak Lurah dan jajaran untuk dapat melantik kepengurusan RW di RW 14 ini. Sekaligus juga mohon maaf bila mana pelaksanaan pemilihan sekaligus juga kegiatan pelantikan ini ada hal yang kurang berkenan dari panitia. Mudah-mudahan kita semua dapat memakluminya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan keputusan Lurah Babakan Sari tentang kepengurusan RT dan RW di lingkungan RW 14 periode 2021-2024. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Kasih Pemerintahan Kelurahan Babakan Sari, Ibu Tiah Julianti, STMAP. Baik, sebelum dimulai Ibu, kepada para tamu undangan sekalian, mohon dikondisikan karena acara sedang dimulai. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 149/85/SK titik RW 014 strip 12 Romawi strip Babakan Sari garing 2021 tentang pengesahan penggantian dan pengangkatan rukun tetangga dan rukun warga serta pengurus lainnya di rukun warga 014 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung Lurah Babakan Sari membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian para pengurus rukun warga dan rukun tetangga yang lama. Kedua, mengesahkan pengangkatan pengurus rukun warga dan rukun tetangga baru untuk 3 tahun masa bakti periode 2021-2024 terhitung mulai dikeluarkannya surat keputusan ini. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ketua RW dan jajarannya, memperdomani peraturan wali kota nomor 215 tahun 2018 tentang pedoman teknik penyelenggaraan rukun tetangga dan rukun warga. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapannya. Ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 17
17 Desember 2021 atas nama Wali Kota Bandung, Lurah Babakan Sari, Eri Susanto, Sarjana Sosial, Master Manajemen dengan NIP 1971 1101 1993 041 005 dicap dan susunan kepengurusan RW 014 periode tahun 2021-2024. Pertama, Bapak Nandang Kusnawan, Ketua RW 014, Adril, Sekretaris, Adang Ramli, Bendahara, Ustadz Haji Denudin, Seksi Agama, Bapak Amung Udian Maja, Seksi Kesejahteraan Sosial, Oji Yuswandi, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan, Mamat, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Hidayat, Seksi Ketertiban dan Keamanan, Atang Sudrajat, Seksi Ekonomi dan Koperasi, Hajah Ocok sebagai peranan wanita, Dadang Supriyatna, Pemuda dan Olahraga, Komarudin, Ketua RT 1, Aldi Mulyadi, Sekretaris, Hermawan, Bendahara, Andri, Ketua RT 02, Dedi Priyatna, Sekretaris, Sobirin, Bendahara, Asep Rohendi, Ketua RT 03, Koding, Sekretaris, Jaka Setiawan, Bendahara, Agus Sugianto, Ketua RT 04, Martinin, Sekretaris, Aan Anwar, Bendahara, Lekiman, Ketua RT 05, Asep Supriyatna, Sekretaris, Niko Hermawan, Bendahara, Maman Sulaiman, Ketua RT 06, Ridwan, Sekretaris, Amang Jaya Pendi, Bendahara. Ditetapkan di Kota Bandung tanggal 17 Desember 2021 atas nama Bapak Wali Kota Bandung, Lurah Babakan Sari, Eri Susanto, Sarjana Sosial, Master Manajemen, dengan NIP 1971, 1101, 1993, 04, 1005, ucap dan tanda tangan. Kepada pengurus dan mulai Bapak RW dan RT untuk berdiri untuk diambil sumpahnya oleh Bapak Lurah. Mas siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara sebagai pengurus RT dan RW, apakah saudara sudah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus RT dan RW di lingkungan RW 14 sesuai dengan perwa dan perda yang ada di Kota Bandung tentang teknis penyelenggaraan RT dan RW? Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2021, saya selaku Lurah Babakan Sari Kecamatan Kerocondong Kota Bandung dengan ini resmi melantik saudara sebagai pengurus RT 01 sampai dengan RT 06 dan pengurus RW 14 periode tahun 2021-2024 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kerocondong Kota Bandung berdasarkan keputusan Lurah Babakan Sari nomor 149 garis miring 85 garis miring SKRW 14 garis sambung 12 garis sambung Babakan Sari garis miring 2021 tanggal 17 Desember dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 di Bandung atas nama Wali Kota Bandung, Lurah Babakan Sari, Eri Susanto S.Sos., M.M. dicap di tanda tangan ini.
barang yang dibawa. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, demikian tadi telah kita laksanakan pembacaan surat keputusan Lurah Lebaran Sari sekaligus pelantikan dari seluruh pengurus dari RT 01 sampai RT 06 di RW 14 Lebaran Sari dan juga pengurusan RW 14 Lebaran Sari untuk periode 2021-2024. Selanjutnya kita masuk di acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua RW 14 terpilih. Untuk itu kepadanya Bapak Nanda Kusnawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang telah mentakdirkan kita pada siang ini dapat berkumpul bersilaturahmi bermuajahah di tempat ini dalam acara pengukuhan sekaligus pelantikan pengurus di lingkungan RW 14 Lebaran Sari. Semoga acara ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada semua umatnya yang taat tepat terhadap ajarannya sampai hari kiamat. Bapak Lurah Lurah Lebaran Sari, saya bersyukur dan saya hormati untuk kasihkan Lurah Lebaran Sari untuk ya, saya hormati Pak Lembang Lurah Lebaran Sari, Pak Heri yang saya hormati, Bapak Seklur dan seluruh jajaran yang ada di Lurah Lebaran Sari yang saya hormati, Bapak Ketua MUI Lurah Lebaran Sari yang alhamdulillah pada saat ini hadir, yang saya hormati pula rekan-rekan RW di lingkungan RW di Kelurahan Lebaran Sari serta panitia pemilihan kepengurusan RT dan RW yang saya hormati, dan juga para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW 14 Lebaran Sari, para bapak, para ibu hadir yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengurusan di lingkungan RW 14 Lebaran Sari yang alhamdulillah pada saat ini mendapatkan mandat dari warga di lingkungan RW 14 Lebaran Sari untuk menjabat selaku kepengurusan baik tingkat RT dan tingkat RW. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga dan mohon dukungannya serta doanya semoga kami dalam menjalankan amanat ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras dalam acara pemilihan yang tadi sebutkan beberapa minggu dia bekerja dan alhamdulillah dengan lancar dapat diselesaikan tugasnya, semoga menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dari Bapak Lurah dan jajarannya, Bapak MUI dan semua yang hadir. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menjadi dorongan bagi kami untuk dapat lebih semangat lagi, untuk dapat
memajukan daerah Bawah Kansar yang lebih maju lagi dari tahun-tahun yang telah lalu. Selanjutnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan doanya dari semua pihak, dari Bapak Lurah, rekan-rekan RW, untuk kita sama-sama memajukan daerah, khususnya di RW 14 dan juga di Kelurahan Bawah Kansari, supaya lebih maju lagi dalam segala bidang, baik yang masalah kesejahteraan sosial, masalah masyarakat yang lain, yang baik keamanan. Dan semoga kerjasama yang baik ini di antara kita selaku kepengurusan RW, alhamdulillah saya bangga menjadi ketua RW, banyak bersilaturahmi, banyak wargi, banyak dulur. Anu Tikawit RT Hiji juga RW 18, Tostia Sahasari, bagi Pak RPM, Pak Ketua Forum, Pak Manik, Soksana Sanjana, terus kita menjabat di RW, tapi tetap berkibrah di RW-an, di Kelurahan Bawah Kansari, supaya lebih semarak lagi. Dan akhirnya saya mohon doanya sekali lagi agar kami kepengurusan di RT di RW 14, baik kepengurusan RT dan RW, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penerimaan, baik mungkin tempat dan juga hidangan apa makanannya yang salah kadarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penerimaan. Billahi taufiq wal hidayah, wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternun, Pak RW, atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, sambutan berikutnya adalah sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat RW 14. Mohon kesediaan dari Bapak Amung Biat Majah untuk menyampaikannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di Naraga atau di Perantara pelantikan pengurus wilayah di RW 14 Bawah Kansari. Kita pelantikan Bapak RT dan Bapak RW. Mudah-mudahan kumpul-kumpulnya kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat jaga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bawah Kansari beserta para staf-nya. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum RW, Bapak Ketua LPM, Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Ketua MUI, seluruh undangan yang telah hadir, dan kami tak lupa hormati Bapak Ketua RW yang baru dilantik, Bapak RP dan jajaran semuanya. Yang kami hormati, kami atas nama mewakil di warga masyarakat RW 14 Bawah Kansari mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dari mulai pilihan ketua RT sampai ke pilihan ketua RW. Alhamdulillah barurah yesadayana saputeran tuntas. Enggak yang dua kalian mong nu digentos teh mong RT opat hukul ayo penggantian ini ya saputeran. Alhamdulillah suara di masyarakat RW 14 Bawah Kansari langkung di 50%. Kemarin gitu mungkin ini warga masyarakat masih membutuhkan para beliau ini jadi pengurus wilayah RW 14 Bawah Kansari. Alhamdulillah beliau-beliau ini mulai menjabat jadi ketua RT dan ketua RW tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah pembangunan dari
warga terapi dari wilayah RW 14 Bapak Kanser meningkat. Alhamdulillah ini berkat kerja kreas beliau semuanya. Dan tak lupa ini mungkin dari dorongan dukungan dari warga masyarakat RW 14 Bapak Kanser. Mudah-mudahan ini melanjutkan tugas beliau ini, lanjutkan besok semuanya, lanjutkan si sampai tuntas untuk kesejahteraan khususnya warga RW 14 Babakan Sari, umumnya kelurahan Babakan Sari. Kami ucapkan selamat untuk para ketua RT dan para ketua RW yang sudah dilantik, semoga-moga amanah menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau ini menjalankan tugas diberi kesabaran, kesehatan, kemampuan dalam diberang apapun, mudah-mudahan Allah mengabulkan, Allah mengijabah semuanya. Aduh, mudah-mudahan kami ucapkan sekali lagi kepada warga masyarakat, atas nama kami, atas nama warga masyarakat, mengucapkan selamat kepada pimpinan atau pengurus di wilayah RW 14 Babakan Sari. Mohon maaf sekali lagi Pak Lurah, mungkin sambutan dari kami kirang, mohon maaf sekali kepada semuanya. Dan kami terima kasih kepada undangan yang sudah hadir semuanya, mohon maaf mungkin keadaan cuacanya lagi musimnya sekarang, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita ajukan semuanya mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita untuk menyimak sambutan dari Lurah Babakan Sari kepada Bapak Heri Susanto, SOS MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ma'amadu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ketua MUI Kelurahan Babakan Sari, yang kami hormati Ibu Kasih Pemerintahan, kemudian Bapak Saiklur, ya, yang kami hormati juga Ibu Kasih Ekbah, yang kami hormati Bapak Perwakilan LPM, ya, Pak Asep, kebetulan Pak LPM nanti sibuk, ya, yang tentu biasa hadir. Yang kami hormati Pak Forum, ya, Ketua Forum RW dengan Kelurahan. Nah, ini betul, ya, Pak Forum kemarin pensiun, Pak, kemarin pisan, ya. Terus saya pembatasan, tapi tetap beliau masih aware terhadap masalah pemerintahan yang ada di Kelurahan Babakan Sari, ya. Yang kami hormati kader PKK RW, ya, dan kader Posyandu yang ada di RW 14, kemudian para ketua RW sekelurahan Babakan Sari yang alhamdulillah kompak nih, ya, ketika kita mengadakan pelantikan semuanya guyub, Pak, ya, guyub selalu hadir dimanapun itu berada, ya. Ini menunjukkan bahwa kita saling mengisi, ya, dari RW 1 sampai dengan RW 18. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan juga panitia, ya, panitia pemilihan RT dan RW, ya. Terima kasih nih kepada panitia, karena tanpa panitia kita tidak akan jalan, Pak, ya. Karena yang menjalankan pemilihan, ya, RT RW yang ku panitia, apa, ya, panitia itu saya dibentuknya, ya, ku warga masyarakat, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkesempatan berkumpul di sini, ya, di bawah guyuran hujan yang lebat, tapi insyaallah guyuran hujan ini merupakan satu berkah dan barokah bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah pelantikan hari ini berjalan dengan lancar, ya. Pak RT, Pak RW, yang pertama kami mengucapkan selamat menjalankan tugas, Pak. Selamat menjalankan amanah yang diembankan oleh warga masyarakat untuk 3 tahun ke depan, Pak. Ya. 2021, 22, 23, 24. Jadi sampai ke tahun 2024, Pak. Ya, Bapak Ibu menjalankan amanah yang diembankan oleh warga masyarakat masing-masing. Pak RT ku warga RT-na,
Pak RW ku warga se-RW napa ya. Dan ini merupakan sebuah amanah yang lumayan rada berat Pak ya. Karena Pak RT Pak RW adalah sosok yang paling sentral di wilayah napa. Segala permasalahan nu aya di masyarakat pasti anu pertama didongkapan teh Pak RT Pak RW ya. Aya masalah naon wae komplek pokoknya segala napa. Di masalah sajadah dugikeun ka haram jadah pasti ngadongkapan Pak RT Pak RW. Laras teu Pak? Karaosnya. Karaos. Komo abisa kelurahan Pak. Eta-eta ya. Tetapi dinikmati saja Pak ya. Dinikmati saja. Da upami urang mareng Pak, moal pibenereun Pak. Ya. Ayeuna aya warga dongkap ka bumi Pak. Jam 2 putih, jam 1 putih, wayahna Pak RT Pak RW kudu boga tulak Pak, entong dikunci Pak. Ya, sabab RW mah teu aya jam kerja. Kelurahan Onaman Pak di jam 7.30 sampai jam 16.30 Pak. Kadituna mah abi bagian uih Pak, tetapi Pak RW di jam 00 dugikeun ka jam 00 deui Pak. Tarus teu Pak? Nah, eta Pak. Jadi demikian beratna anu jadi ketua RT RW Pak ya. Tetapi kita nikmati saja Pak ya, entong dijadikan beban Pak, upami dijadikan beban karena bisi gering Pak ya, eta we omat-omatan deh Pak ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu ya, bahwa di dalam menjalankan tugas ini tentunya warga masyarakat pun harus ngadukung karena kepengurusan Pak RT dan Pak RW ya. Bukan sama manehna milih urang Pak, kudu tanggung jawab. Terus teu tong culeos Pak ya. Da RT RW moal jalan tanpa dukungan ti warga masyarakat ya. RT RW RT tiluan, RW tilu tamah pengurus mung sabar urang Pak ya. Upami itu didukung ke warga masyarakatan, moal jalan pembangunan, moal jalan tak ke masyarakatan, masalah sosial, pemerintahan, ya, komo, masalah PKK, ya, upami itu didukung ke wargana, stag Pak, ya, moal jalan Pak, ya, makanya, ya, Pak RT, Pak RW harus selalu bersinergi dengan warga masyarakat tentunya, ya, dan tentunya harus bersinergi juga dengan kami di kelurahan Pak. Karena apa? Karena RT dan RW merupakan mitra dari pemerintah, mitra dari kelurahan kecamatan Pak. Upami aya program di luhur berkaitan dengan masalah naon we dan suhur Pak ya, kami sarankan lagi kepada Pak RW, Pak RW ka Pak RT. Nah gitu berjenjang Pak ya, supaya naon, supaya informasi nyampe ke masyarakat ya. Kalau kami dari tingkat kelurahan nyampaikan ke wargana terlalu banyak Pak, karena on aya pengurusnya leres tuh Pak. Nah pentingnya pengurusnya non sebagai mitra kami Pak, yang ada di paling bawah, yang ada di kewilayahannya RT dan RW. Makanya kami sering mengadakan koordinasi dengan Pak RW itu tiada lain untuk menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi, pandangan, dan menjalin sinergitas Bapak Ibu. Upami terus terjalin sinergitas insya Allah ya, segala program ya yang ada di pemerintah Kota Bandung insya Allah akan berhasil Pak. Begitupun yang ada di tingkat RT dan RW Pak. Upami Pak RT sarang Pak RW kompak insya Allah Pak ya, kreativitas Pak RW, inovasi Pak RW, termasuk RT-RT nah itu bisa muncul Pak ya, bisa muncul karena si warganya juga termotivasi Pak, abdi hoyong ngabantuan Pak RW, abdi hoyong ngabantuan Pak RT ya. Jadi insya Allah Pak ya, dengan kebersamaan, dengan kekompakan insya Allah RW 14 akan menjadi salah satu RW yang terdepan di Kelurahan Babakan Sari ya, amin ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Yang
penting Bapak Ibu ya. Sekarang adalah bulan Desember, Pak. Bulan Desember, bulan Januari ya. Nah, biasanya di bulan Desember sampai Januari teh di tingkat RT dan RW ini saatnya untuk melaksanakan rebuk warga, Pak. Rebuk warga. Ingatan rebuk teh naon? Ngariung, Pak. Ngariung ya, sa RT, sa RW ya. Untuk merencanakan pembangunan di tahun yang akan datang, Pak. Bukan tahun 2022, tapi untuk tahun 2023 ya. Tok jadi yang ngariung, nanti kami sampaikan formatnya, Pak, ya. Pak RT, Pak RW silakan ya merencanakan kegiatan pembangunan di bidang fisik, silakan, kemasyarakatan, sosial, agamaan, kepemudaan, masalah kewanitaan ya, kewanitaan teh PKK anu kada itu posyandu, Pak ya, sanes kewanitaan anu sensitif sanes, Pak ya, kada ya ya, jadi luas pisan, Pak ya, masalah rebuk warga teh ya, tuangkan dina berita acara, masukkan karena format ya, nanti sampaikan formatnya kepada kami untuk dibahas lagi melalui musrenbang kelurahan ya, musrenbang kelurahan nanti diangkat lagi di musrenbang kecamatan. Nanti di sana dipilih, Pak, mana anu masuk ke SKPD, mana anu masuk di PIPPK, ya. Nah, PIPPK kan nilainya atau ranahnya, contohnya upami ngabangun atau nepi rehab jalan, itu hanya untuk jalan gang yang kecil-kecil, Pak. Tidak untuk jalan yang besar ini, karena anggarannya mau cukup, Pak, ya. Titip abdi di dia, Pak RW, ya. Kondisipkan kegiatan PKK ya, posyandu ya, untuk masuk di ranahna PIPPK, Pak ya, karena harunya lah, karena PKK teh rada lumayan giatna, Pak ya, da anu ngaramaikeun kegiatan di warga mah biasana ibu-ibu anu GPS sebenarnya ibu-ibunya anu baju salim ibu-ibu, Pak ya, karena ayah bapak-bapak mah jangan kipayah gitu nya, terus ngararantor, Pak ya, tetapi ibu-ibu mah jam genep setengah genep kadang-kadang terus sasapu di jalan, Pak ya, ngadukung program pemerintah nyata GPS nya ya, apa di nurupuk warga teras Bapak Ibu anu penting oke di masalah Kang Pisman, Pak. Kemarin kita mengadakan kegiatan sosialisasi dari DLHK terkait dengan pemilahan sampah, ya, di mana diharapkan para ketua RW ini menyampaikan lagi kepada ketua RT, ya, dan untuk disampaikan kepada warga masyarakat untuk diadakan pemilahan sampah deui, Pak, pemilahan sampah di sumberna. Jadi di masing-masing rumah teh wayahna beureunan sampah organik, sampah non organik, Pak, ya. Karena nanti 2022 di TPS Babakansari ieu ini akan diatur jadwal penanganan organik hari naon, sampah non organik hari naon, Pak. Jadi tong dikebruskeun. Terus organik yang non organik dihijikeun, engke bingungan, Pak. Ya kudu micen ka pae naon cenah ye. Da teu puguh organik non organikna, Pak. Umami kitu mah tos dipilah di sumberna ya, di rumahna anu organik non organik. Kalau kung enak, Pak, ya. Nyata Pak RT, punten, ya, sanes miwarang, ya mah, tapi ada program di pemerintah, supaya disampaikan di ke warga, Pak, ya. Di rumah masing-masing sekarang sudah harus memilah sampah di sumberna, ya. Organik, non-organik. Nah, itu Pak RT, ya. Kemudian, di musim hujan, ya, titip ya usum DBD nanti, Pak ya, karena emang DBD meningkatnya di ketika musim hujan, Pak ya, tolong Pak RW, Pak RT supaya mengadakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ya, PSN ibu-ibu melakukan apa ya, PSN ya, jadi PSN ternyata ngebersihkan sarang-sarang nyamuk anu kinten-kinten si nyamuk Aedes aegypti berkumpul di dinya, Pak. Kaleng bekas, botol bekas ya. Anu ngajar rupuk di mana we? Gitu ya. Nah, ke Pak RW, ke Pak RT sareng warga masyarakat sok bebersih, Pak. Kubur ya.
Dan anu kita mah dikubur Pak, jadi alungkeun dikamankeun oge tetap moal terurai dengan cepat ya. Nu lebih bagusnya kita dikubur Pak, supaya si nyamuk teu bersarang di urang Pak. Apalagi kalau ada solokan anu tergenang Pak. Solokan tergenang itu berpotensi karena berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Jantan wayahna tah Pak RW, Pak RT ya bersama dengan warga masyarakat sok ngayakeun bebersih gotong royong kanggo pemberantasan sarung sarang nyamuk demam berdarah ya. Kemudian Pak, gue sudah panjang sakrik ya. Biasnya. Nama tabu dua Pak ya. Bisi di bisi terus ayano ya. Anu lapar dan apa? Ya. Yang jangan dilupakan Pak ya. Covid kan ya Pak. Covid masih aya ya. Ya, apalagi dari pemerintah kemarin sudah menyampaikan ya. Anu varian baru teh apa? Ya. Bapak Ibu pasti sering nonton TV Pak, ada yang namanya varian naon Pak? Omikron. Salah rafal ya. Kemarin di kita sudah ada Pak. Bukan di kita, di Indonesia ya. Yaitu 5. Ya, kita antisipasi Pak ya. Kita antisipasi dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa, Pak, ya. ABG, yuk dibuka heula Pak dan menuju Biantara, ya. Menuju Biantara mah mungkin tidak naon, Pak. Tetapi ketika kita lagi bebas, Pak. Ketika kita lagi berdekatan, ya, ataupun kita aktivitas di mana, wayahna pakai masker, Pak. Protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Ya, di masjid, di sekolah, ya, di tempat pandamelan, ya. Karena naon? Itu Covid masih aya, Pak. Terakhir di kita di Babangan Sari itu ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang yang terkonfirmasi Covid, ya. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, ya. Kurang doakan mudah-mudahan sehat Bapak Ibu, ya. Dan mudah-mudahan aya penyebaran deui Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya, dengan kesadaran bersama ya, dengan disiplinnya kita memakai prokes insyaallah Pak ya, Babangan Sari bisa zero yang namanya Covid ini ya. Kemudian Bapak Ibu ya, sebentar lagi ada yang disebut dengan Nataru Pak. Natal dan tahun baru. Kemarin kami dengan Forkopimda mengadakan satu rapat koordinasi dengan Bu Camat, Pak Kaposek Padang Ramil terkait dengan pengamanan Nataru ini ya. Jadi kami mohon Pak RW, Pak RT jaga kondisivitas wilayah di sini ya, di RW 14. Apalagi RW 14 mah ya daerah perlintasan Pak. Daerah-daerah aktif ya, sigana 24 jam mah ya ramai Pak ya. Diperkirakan nanti jalur sini Pak ya, ketika malam tahun baru pasti bakal ramai Pak ya, bakal ramai. Jadi mohon diantisipasi oleh Pak RW dan jajarannya ya, termasuk Pak RT di sini juga ya, jangan sampai nanti ada kerumunan Pak yang menimbulkan atau yang berpotensi menimbulkan Covid Pak ya. Karena bagaimanapun yang tadi saya sampaikan Covid masih ada ya. Kemudian jaga kondusivitas wilayah ya, rahkeun linmas yang ada di 14 di dia Pak RW untuk menjaga keamanan wilayah di RW 14. Upami aya riak-riak anu rada mengganggu Kamtibmas, silakan lapor kepada Babin Kamtibmas kami Pak, atau kepada Babinsa kami ya. Nanti ya rekan kami yang akan menindaklanjutinya Pak. Jadi tong naon janak ya Pak, tindakan sendiri ya, karena kita ada aparat yang lebih berwenang Pak ya. Karena kira conong potensinya rada lumayan Pak, kira conong Babangan Sari potensinya di malam tahun baru biasanya karati isin Pak, pasti hangat-hangat Pak ya. Tetapi dengan dukungan Bapak Ibu Sadayana ya, insya Allah Pak Babangan Sari akan tetap kondusif, khususnya yang ada di RW 14 ya. Abdi titip ke Pak RW, Pak RT ya, kondusifkan malam tahun baru supaya di RW 14 tetap aman tentram ya. Terakhir
Bapak Ibu, ya, kami mengaturkan terima kasih kepada jajaran panitia, ya, yang telah menjalankan pemilihan RT dan RW. Lumayan 2-3 bulan, nah, iya, ya, Pak, lumayan ada panjang juga, Bapak Ibu, ya. Dan saya haturkan terima kasih sekali lagi, ya, dan mudah-mudahan amal baik dari para panitia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini juga, ya, kepanitiaan pemilihan RT dan RW di lingkungan RW 14 dengan resmi dibubarkan. Terima kasih, ya. Dan Bapak Ibu hatur nuhun, sakitu penten ti abdi, ya. Sehat selalu. Jaga tetap kekompakan, ya. Dan tetap sukses buat RW 14 dan jajarannya. Hatur nuhun. Bila topik hal daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Lurah atas sambutan sekaligus berbagai informasi yang disampaikan, pengingatan yang diberikan. Semoga menjadi perhatian kita semua untuk lancarnya, untuk kebaikan di lingkungan kita semua, khususnya RW 14, umumnya seluruh wilayah Babakan Sari, insya Allah. Para Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara untuk sama-sama menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap rangkaian acara kita sekaligus amanah besar yang dititipkan dalam kegiatan pelantikan ini, Allah jadikan kita bagian orang-orang yang penuh dengan amanah. Allah kuatkan untuk segalanya. Dan tentunya baru berselang satu pekan yang lalu kita pun kehilangan pimpinan Kota Bandung. Mudah-mudahan doa bersama kita sekaligus di kesempatan hari ini untuk beliau, Allah berfirman, dan kita semua menjadi bahagian yang Allah kabulkan seiring rintik hujan yang turun. Oleh karenanya mohon kesediaan Ketua MUI Kelurahan Babakan Sari, Bapak Haji Kosasih, untuk berkenan memandu doa bersama kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiya Allahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasul ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana laka kullu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami al-hajat wa tutahhirna biha min jami al-sayyiat wa tarfa'na biha al-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami al-khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subulas salam wa hdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma sharif anna wa akshif anna wa adfu anna min al-bala'i wal-wabai wal-afati wal-fitani wal-qatani ma la yasrifu wa la yakshifu wa la yarfuhu ghayru. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tatawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka tasammul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa afu anna wa la ta'atika wa syukrika a'inna wa la ghayrika la taqilna wa la al-imani wa al-ismaika amiri jami'a. Tawaffana wa anta radin anna, tawaffana wa anta radin anna, tawaffana wa anta radin anna. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma waqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna nadhari bima yuridika anna ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka tasmal alim. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Semoga Allah yang Maha Menyaksikan mengabulkan setiap minta dan doa kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ibarat kita di penghujung acara dari rangkaian kegiatan pelantikan pengurus RT dan RW di Lubang RW 14 pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kami selaku pemandu acara, panitia pemilihan sekaligus pelantikan RW, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada dan segala hal yang tersajikan ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya marilah kita akhiri pertemuan kita secara resmi pada saat ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu sekalian, selanjutnya sebelum mengakhiri rangkaian acara, panitia telah menyediakan konsumsi ada kadarnya, mudah-mudahan bisa dinikmati. Tapi sebelumnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu di sini ya, sebagai dokumentasi terakhir kegiatan kita pada kesempatan ini untuk laporan dan sebagainya kepada tim media.